Suki, Diego. Kemana mereka ini ya? Suki and Diego. Halo, di mana kalian? Ngopi cantik. Kan kebetulan Suki sama Diego lagi pergi, jadi Simbo itu bisa santai-santai. Katanya orang Thailand itu sabai-sabai, santai-santai. Ingat ya. Nah, Simbo ini tadi itu kan lihat-lihat ini, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat Facebook, ya baca-baca sedikit lah. Ya kan namanya juga mengikuti perkembangan ya, biar Simbo ini ndak gaptek ya kan. Sekarang itu kan zamannya milenium, jadi kalau Simbo itu ndak tahu apa-apa, aduh itu nanti diketawain Simbo malu. Iya. Oh ya, Simbo itu dapat pesan tadi itu ya dari temannya si Suki di Indonesia. Terus bilang, "Simbo, tolong rekomendasikan jeneng apa ya nama orang Indonesia tapi yang itu, Mbok, yang berbau-bau Korea," katanya gitu. Ya, kan zamannya itu sekarang ya, anak-anak itu anak ABG-ABG itu ya. Sampai emak-emak itu, Simbo itu tahu mereka itu tergila-gila dengan ke Korea-Koreaan itu. Ya, Simbo sih kalau bisa menyumbang nama, ya tetaplah dengan apa ya nama-nama Indonesia itu ya, jangan ke barat-baratan, jangan ke Korea-Koreaan, jangan ke Arab-Araban ya. Orang Indonesia itu mempunyai nama itu yang bagus-bagus. Contohnya ya, ini rekomendasi Simbo, jenenge anak-anak Indonesia banget yang tetap masih berbau ke Korea-Koreaan. Koyoto, Limbat, ada Soleh, apa itu? Ada Se, S-nya S-S, sama E-E-2, La, L-A, Met, ya. Selamat, ya. Mau kan anaknya selamat? Dunia akhirat loh. Nah, ada Limbat. Oh, tadi sudah disebut. Ada Mohaimin. Nah, tetap itu berbau Korea-Koreaan. Ada lagi yang itu. Kimlah Kimloh. Loh. Kimlah Kom Kimlah Komli. Wah. Kayaknya sudahlah. Intinya Simbo itu tetap menyarankan untuk supaya anak-anak Indonesia itu adalah produk dari Indonesia itu sendiri, ya. Simbo nggak ngerti. Pokoknya Simbo ini kan sudah tua, ya. Jadi rekomendasinya ini Simbo tetap menyarankan untuk nama-nama yang berasal dari Indonesia sendiri, ya. Komedi situasi Simbo ini terinspirasi dari novelnya Dewi Helsper. Ceritanya klasik, sederhana, tapi rasanya mewah. Bisa dipesan melalui online. Ada caranya di deskripsi. Lihat ya.